Jumpa lagi di Amat Bangku, membahas seputar tutorial dan informasi paling jos. Nah, sesuai dengan judul video, kali ini Mimin ingin sharing tutorial bagaimana cara cek pajak kendaraan bermotor. Nah, tak perlu berlama-lama, kita langsung ke tutorial. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi cek pajak kendaraan dari Oprek Studio. Baik, jika teman-teman sudah mendownload, kalian tinggal buka saja. Kemudian di sini kalian pilih daerah mana yang akan kalian cek. Misalnya saja di sini saya akan cek plat nomor sepeda motor daerah Jawa Tengah. Misalnya saja H4171KD. Jika sudah, kalian tinggal klik tombol cari. Setelah itu akan muncul informasi pajak kendaraan dari nomor polisi H4171KD, baik dari tahun pembuatan, merek atau tipe, warna TNBK, CC bahan bakar, tanggal akhir pajak, tanggal akhir STNK, kemudian PKB pokok, SWD pokok, dan juga denda bila mana ada denda yang belum terbayarkan. Setelah saya coba, untuk informasi yang dihasilkan dari aplikasi ini benar-benar sangat akurat. Jika tidak percaya, teman-teman bisa cek sendiri menggunakan aplikasi ini. Dan menurut saya ini adalah aplikasi yang cukup recommended, meskipun memiliki kekurangan. Misalnya saja, aplikasi ini tidak menampilkan nomor rangka dan juga nomor mesin kendaraan dari nomor polisi yang kita cek. Nah, itulah tadi tutorial singkat dari saya tentang bagaimana cara cek pajak kendaraan bermotor. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa.